Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 9 DPR RI yang menilai koordinasi lintas sektor termasuk pemerintah pusat dan juga daerah menjadi kunci utama pencegahan kasus human trafficking di Indonesia dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan resolusi Badan Perlindungan Pekerja Migran tahun ini. Komisi 9 DPR RI berpandangan kasus human trafficking yang marak terjadi di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia saja, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah lintas sektor termasuk DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani berpandangan, meskipun peran melindungi pekerja migran Indonesia adalah tugas utama BP2MI, namun sektor-sektor pemerintah lainnya juga harus bertanggung jawab atas kasus human trafficking yang kerap terjadi di tanah air. Harapannya, BP2MI mampu memenuhi resolusi tahun 2023 yang telah mereka buat, yaitu sikap sindikat mafia pekerja migran Indonesia. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan perlindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan, ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, seperti kalau udah di luar negeri berarti ada perwakilan kita. Ada hari ini saya ingin menagih kepada pemerintah ya sebagai pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN ya, enggak bisa membongkar gitu. Neti Prasetyani menegaskan DPR RI melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Kesehatan dapat menjadi undang-undang yang ideal bagi dunia kesehatan karena memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena meyakini RUU Kesehatan akan menjadi undang-undang yang ideal bagi dunia kesehatan, terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam keterangannya, ia menyebut seluruh organisasi profesi bidang kesehatan telah memahami pentingnya perubahan pada sistem kesehatan nasional. Sehingga perbedaan pendapat yang disampaikan ke DPR RI melalui Komisi 9 dapat dimaklumi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu perbaikan sistem kesehatan nasional. Setiap OP itu memahami bahwa kita harus melakukan proses perubahan dengan sistem kesehatan kita hari ini. Di mana gagasan-gagasan mungkin apa ya, kayak dia terpecah-pecah ya ide gagasan, tapi substansi besarnya saya kira sama. Nah, cuman memang tadi kalau dari catatan dari Bapak Ibu, kalau cermati tadi adalah posisi mungkin awalnya mungkin mereka tidak menerima pembahasan ataupun menolak, tapi ada ide-ide yang mereka ingin sampaikan agar itu bisa didengarkan atau bisa dibahas dan menjadi bagian yang kita perjuangkan. Nah, tentunya kami tidak mau ada pada posisi bahas sekarang atau nanti, ataupun tolak ataupun terima, tapi substansi-substansi akan kami nanti bahas dalam proses ke depan dalam rangka untuk memastikan bahwa undang-undang kesehatan ini nanti menjadi undang-undang yang ideal bagi para tenaga kesehatan, bagi fasiankes, dan berbagai pihak terkaitnya yang itu betul-betul publik bisa mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau dan adil merata di seluruh tanah air. Sebelumnya, Panja RU Kesehatan Komisi 9 menggelar rapat dengar pendapat umum dengan organisasi profesi bidang kesehatan dalam rangka mendengarkan saran dan aspirasi terkait RU Kesehatan. Panji dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengapresiasi Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal tuntutan yang disampaikan oleh Partai Prima tentang penundaan pemilu 2024. Yap, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI berharap pembatalan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dapat membuat pemerintah fokus pada tahapan jelang pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal tuntutan yang disampaikan oleh Partai Prima tentang penundaan pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah beserta instansi terkait untuk fokus pada tahapan jelang pemilu 2024 agar dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana awal. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan setelah 5 tahun keluar penjara. Lebih lanjut, ia mengapresiasi Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah mengevaluasi dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tuntutan yang disampaikan oleh Partai Prima sehingga tahapan pemilu 2024 dapat tetap dilaksanakan. Aku surut. Nah, kita tidak ingin dikesankan menzalimi orang-orang walaupun terpidana itu adalah sesuatu hukuman yang sudah ingkrah dan juga ketetapannya juga sudah ditentukan harus yang sudah punya jeda 5 tahun itu kita setuju. Jadi artinya adalah kami tidak mengkibiri atau tidak mengakomodir keputusan MK yang 1 Maret 2023 itu. Komisi 2 berharap pemerintah bersama instansi terkait dapat fokus kepada tahapan-tahapan pemilu dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dilangsungkan pada 14 Februari 2024 nanti. Halim Dandrian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional menangani permasalahan menipisnya stok beras Bulog, baik di hulu atau di tingkat petani maupun di hilir atau di tingkat konsumen. Komisi 4 DPR RI menyayangkan impor beras yang diizinkan oleh pemerintah dengan alasan menipisnya stok beras pada Bulog. Padahal, impor bisa dihindari jika penyerapan beras petani optimal. Anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, menyayangkan impor beras oleh pemerintah di tengah panen raya. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik, produksi beras dalam negeri saat ini dalam kondisi surplus. Ia mengatakan, menipisnya stok beras di Bulog disebabkan rendahnya daya serap terhadap beras petani. Andi Akmal mendorong Badan Pangan Nasional menangani permasalahan beras ini, baik di hulu, yakni di tingkat petani, maupun di hilir atau di tingkat konsumen. Terbatas hanya 250 ribu ton.
ya sebenarnya ada masalah di penyerapan dalam negeri. Harusnya kan kita dorong bahwa Bulog, pemerintah, bagaimana menyerap beras dalam negeri ke petani-petani kita dengan harga yang fleksibilitas. Kita tahu bahwa HPP ini kan harus naik ya. Nah ini saya kira karena data yang ada menunjukkan data lain bahwa sebenarnya kita mengalami surplus kalau dari kebutuhan konsumsi dengan produksi kita gitu. Jadi saya kira ini ada anomali ya, ada data yang harus di-clearkan dan menjadi tugas pemerintah ya sebenarnya untuk mensinkronkan data yang ada. Sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan yang tidak sekedar bagaimana menjaga cadangan beras pemerintah, tapi juga bagaimana menjaga ketahanan pangan kita di tingkat harga di tingkat petani kita. Ya kan ada semangat kita untuk menjaga kedaulatan pangan kita gitu. Karena ya kita sangat sayangkan ya kalau beras ini masih impor sebenarnya. Kita sangat sayangkan. Lebih lanjut, Andi Akmal mengkritisi politik anggaran pemerintah yang dinilai belum berpihak pada sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kesekjenan DPR RI menjelaskan senantiasa melibatkan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan publik sehingga bisa mempertahankan hasil evaluasi atau bahkan lebih baik dari tahun lalu. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Kesekjenan DPR RI mengadakan rapat evaluasi pelayanan publik dalam rangka persiapan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik atau PEKPPP. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekjen DPR RI, Koko Suryadarma, mengatakan, Kesekjenan DPR RI senantiasa melibatkan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan, salah satunya melalui diskusi. Kegiatan tersebut sekaligus mengevaluasi unit kerja yang belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Jadi mereka kita minta untuk mempersiapkan diri sehingga dalam waktu pada waktu akan penilaian nanti mereka dapat memberikan penjelasan yang maksimal ya, yang optimal terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan yang ada di unitnya masing-masing. Dan beberapa standar pelayanan di Sekjen DPR RI telah melakukan diskusi dengan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan Sekjen DPR RI, Rahmat Budiaji. Ia berharap unit-unit kerja yang ada di lingkungan Sekjen DPR RI sudah memenuhi standar pelayanan publik. Tujuannya tentu melakukan perubahan dan penyesuaian perkembangan yang ada. Di lain hal, Menteri Kementerian PAN dan RB memang setiap tahun melakukan juga penilaian terhadap unit kerja di KL yang memberikan pelayanan publik. Nah, tujuannya tentu kita akan memberikan yang terbaik bagi publiknya kita, baik itu di internal DPR maupun dari luar. Dari Jawa Barat, Subki Abdul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, publik sangat berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang.
Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, diketahui rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk ke dalam daftar panjang atau longlist Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI 2019-2024. Rancangan Undang-Undang tersebut tercatat menjadi rancangan Undang-Undang usulan pemerintah. Dan DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu surat Presiden serta draft naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dari pemerintah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Terungkapnya kekayaan fantastis pejabat pemerintah belakangan ini menjadi momen untuk menggaungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mewujudkan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dipercaya akan memperkuat regulasi dalam penyelamatan uang negara, sekaligus menjadi jawaban dari kejengahan publik terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, nasib pembahasan RUU Perampasan Aset berada di tangan pemerintah. Sebab hingga saat ini, pemerintah belum mengirimkan penyelesaian draft dan naskah akademik kepada DPR. Mengingat, RUU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Itu belum ada naskah akademik atau draft yang diserahkan atau diusulkan oleh pemerintah kepada DPR. Melalui Komisi 3. Saya belum tahu itu, belum ada, setahu saya informasi itu belum ada. Gitu. Karena itu tentu tidak bisa kemudian RUU Perampasan Aset ini disahkan. Gitu. Kan harus dibahas dulu. Ya, materi untuk membahas tidak ada, gitu. Belum ada. Gitu. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU Perampasan Aset, justru kita seharusnya berbalik tanya bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Sejatinya RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2023. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung penuh pembahasan RUU Perampasan Aset secara prioritas. Kita juga belum bahas mengenai, belum juga cek mengenai naskah akademik maupun daftar inventarisasi masalah. Tetapi yang pasti semua undang-undang yang masuk dalam prolegnas tentunya kita akan bahas sesuai dengan skala prioritas. Selama ini,
kewenangan penegak hukum dalam perampasan aset masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada prakteknya, proses eksekusi aset membutuhkan waktu panjang. Dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Oleh karena itu, hadirnya RU perampasan aset akan memangkas waktu penindakan dan memberikan kewenangan penegak hukum dalam menjangkau aset. Baik perampasan aset pejabat yang diperoleh dari pendapatan tidak wajar maupun melalui praktek tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tak heran bila RU perampasan aset ini digadang-gadang sebagai senjata utama pemberi efek jera kepada koruptor. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Sepak terjang usulan RUU perampasan aset sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2003 silam. Bahkan pernah masuk prolegnas tahun 2014 dan periode 2015 sampai 2019. Butuh keseriusan pemerintah dan DPR untuk menjaga upaya realisasi pengesahan RUU perampasan aset di tahun 2023. Dan pemirsa, untuk Anda yang sebentar lagi mau mudik lebaran ataupun liburan ya Alfat ke daerah Sumatera Barat. Nah, di sana itu pemirsa ada selain wisata alam, ada juga kuliner dan sejarah yang tentunya memiliki destinasi wisata yang menarik. Salah satunya destinasi wisata religi ya tentunya. Nah, kira-kira apa nih yang dimaksud oleh Elisa? Nah, pemirsa, daripada penasaran, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mesti mriki gelo. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak. Tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Ayo. Konsen saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh. Seru banget deh hari ini ya. Semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil tuh Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja. Ngajarin mereka, jangan sampai suatu saat gak ada yang mendoakan almarhum ibunya. Karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikad baik apa adanya dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen.
kembali bersama kami di TVR 09. Nah, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan Sumatera Barat ya Elisa, mungkin bagi para pemirsa ini adalah wilayah yang asal-usulnya dari rendang ya. Mm-mm. Tapi tidak hanya rendang, karena itu termasuk dalam kuliner. Ada juga wisata religi, uh-huh, yaitu masjid unik, dan ini masjid terapung bernama Samudra Ilahi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dijadikan sebagai tempat wisata. Betul sekali. Nah, ini ternyata sudah diresmikan sejak tahun 2021 lalu, Alfat. Ya. Tapi masjid ini walaupun terkesan terbilang baru ya, tidak pernah sepi oleh pengunjung. Karena tentunya ini lokasinya berada menghadap ke lepas pantai. Pasti udaranya sejuk banget, Alfat. Betul, karena kalau, apalagi kalau buat bersantai di sana setelah sholat ya, ya. Setelah beribadah untuk sedikit-sedikit singgah terus sambil duduk-duduk, angin-angin pantai pasti terkena. Betul sekali. Dan pemirsa, mari kita simak liputan lengkapnya mengenai Masjid Terapung Samudra Ilahi yang kami rangkum dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif, manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis, tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai, atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan dua menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Namun pemirsa, walaupun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentu masih Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya, tentunya di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfa Triski dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.